persaingan antara kedua tim di TTS sekarang yang satu ini khusus untuk Anda karena kita akan mainkan khusus quiz Sansu. Sensus Sensus ini saya sudah melakukan sensus di 10 kota besar di Indonesia terhadap 10 orang. Yang kecil-kecil. Satu kota, satu orang yang saya sensus. Buang-buang duit, royal. Royal, dedikasi itu namanya. Ya? Males. Apa yang dilakukan orang saat dia tidur? Oke, okay, tim B silakan. Tim B. Bukannya dia. Merem dong. Merem. Apakah merem ada di itu, puncak ya. Sensus? Benar lah, merem pak. Oh, bukan. Okay, orang mana yang jawab tidur gak merem? Gue bilang lu salah. Lima, kita mau ngomong apa tadi? Bukan merem ya. Ikan serem. Serem, iya yeah, serem. Oke, okay, Timah silakan. Timah. Yang dilakukan orang saat dia tidur? Yang dilakukan orang saat dia tidur? Napas. Paling. Hah? Kok maling? Ada orang tidur. Wah, yang punya tidur. Ada orang maling. Maling. Ya kan? Apakah maling, mencuri ya? Nyolong. Mencuri mencol. Atau nyolong atau maling. Apakah ada di puncak sensus? Kan suka begitu dia tuh. Oh no. Sayang sekali tidak ada bisa menjawab. Karena tim B terlebih dahulu maka kita beri satu kali kesempatan lagi. Yang kalau salah maka kita akan buka yang jawabannya. Yang melakukan orang saat dia tidur. Nah kan dia tidur. Apa? Tuh. Maling. Salah. Yang dilakukan orang saat dia tidur. Nafas. Nafas. Tadi bernafas. Apakah yang dilakukan orang saat dia tidur? Bernafas. Ada di puncak sensus. Sayang sekali. Kan harusnya ini menjadi jawaban pertama, Pak. Semua orang pasti nafas. Yang dilakukan orang saat dia tidur. Di puncak sensus keempat. Ngomongin. Satu orang. Di puncak sensus ketiga. Baca koran. Dua orang. Yang puncak sensus kedua, nonton TV, tiga orang. Dan di puncak sensus pertama, jalan pelan-pelan. Jawab. Nah kan pemenggalan kata bener ya, tuh. Yang dilakukan saat dia tidur, saat dilakukan orang saat dia tidur. Iya benar. Kasihan biar gak kebangun. Takut kebangun. Pak, tapi dari semua yang dilakukan empat-empatnya ini, kan pasti napas. Loh. Pertanyaannya, dari 10 napas? Orang tidak ada yang menjawab napas. Saya harus memaksa. Bapak nanya sama patung. Loh, iya itu tadi. Yang di sini yang saya sensus gini. Yang dilakukan orang saat Anda tidur? Ada yang baca koran, Pak. Oh. Baik ya, paham ya? Oke, ya. Terima kasih. Oke, dah. Kita beri ulang. Pak. Pusing. Pak, pusing. Tepuk tangan aja nih, Pak, dari tadi, Pak. Ini daripada tepuk jidat. Ya. Oke, selanjutnya. Soal selanjutnya, tangan di atas. Bila, silakan. Apa? Ayo, apa? Di kuis sensus kedua, pertanyaannya. Ada empat jawaban di puncak sensus. Pertanyaannya. Silakan. Apa yang dilakukan orang saat pertandingan bola terjadi gol? Ini gampang sekali. Oh, nah, silakan. Silakan. Pasti ada. Teriak. Teriak, teriak. Teriak. Kita apakah teriak ada di puncak sensus? Ada! Yeah. Dua orang menjawab. Nambah 200, Pak De. Silakan. Pak De, saya nambah 200, Pak De. Bodoh. Pak De, minus berapa? Tapi jangan sombong dulu. Kalau Anda nanti dua kali jawaban salah, maka tim B punya kesempatan untuk merebut dan angka yang Anda peroleh diambil oleh tim B. Waduh. Silakan. Okay, silakan. Gua nggak mau jawab, biarin aja. Yeah. Biarin dia nanya, coba nanya biarin. Jangan, Timah. Lanjutkan, Anda bisa menyapu bersih. Makan. Makan. Apakah makan ada di puncak sensus? Gol. Apa? Tidak ada. Satu kali salah, satu kali kesempatan ayo, lagi. Ayo, apa? Jawab. Tawuran. Oh, orang lagi gue malah tawuran. Baik. Masuk akal. Indonesia banget. Masuk akal dari mana sih, Pak? Bener-bener, ya. Indonesia itu gol nggak gol, tawuran. Tawuran, kita kunci. Wah, apa yang dilakukan cewek. Orang saat pertandingan bola terjadi gol? Tawuran, apakah ada di puncak sensus? Berarti tim B bisa tim mencuri. Kalau jawaban tim B benar ada di puncak sensus, maka 200 akan diambil tim B. Apa yang dilakukan orang saat pertandingan bola terjadi gol? Hujan, hujan. Teriak, teriak, yes. Teriak sudah. Sudah, Pak. Yes. Udah teriak. Teriak masuk udah kategori teriak, sudah. Kan beda teriaknya. Ya udah, saya teriak yes ya. Ya. Kita kunci. Teriak, kita kunci yes. Teriak yes. Apakah ada teriak yes?
Tidak ada. Sayang sekali, berarti skor 200 untuk Tima. Yes. Go. Oke, kita lihat coba jawabannya apa sih sebenarnya, Cak. Kita lihat di jawaban keempat Puncak Yesus. Apa yang dilakukan orang saat pertandingan bola terjadi? Gol. Tidur. Ini mungkin kan gak nonton ya, ada bola. Astaga. Yang puncak kedua. Yang dilakukan orang saat pertandingan bola terjadi gol. Nyalain temennya. Ini pemain. Aduh. Waktu gol, gara-gara lu sih gol. Ya, kiper. Kan orang. Ya orang. Emang yang main bola itu pemain. Itu bukan orang. Orang juga. Mana sih saya ini? Anda. Lah iya kok yang disalahkan saya. Nah, tapi habis. Emang waktu itu gue pernah lihat juga sih. Pas gol. Yeah. Dia nyalain temen. Lu sih tadi. Gue gak ngeliat tuh. Lu berdiri aja. Gue gak ngeliat golnya. Gue ngeliat golnya. Pas nyalain temennya. Pas gol nyalain AC. Ngadem. Itu. Kan gak ada. Kan gak ada. Nyalain AC. Iya. Nyalain itu menyalakan, bukan menyalahkan. Oh. Di puncak Senjus. Yang dilakukan orang saat pertandingan bola terjadi gol. Ini yang luput dari pengamatan. Adalah setelah yang satu ini. Mau mengalahkan dia. Ayo marah, ayo. Bisa gua marah. Bangkok enggak. Ayo marah. Tapi dia gagasannya benar juga. Gagasan.